mainan kokoprak. Nah, ada tiga jenis. Ada keprak, ada kekeprak, ada kokoprak. Nah, sekarang kita akan bahas kokoprak. Nah, kokoprak ini berbeda dengan keprak dan kekeprak. Kokoprak ini bilahnya satu, mirip keprak, tetapi berbeda dengan kekeprak yang memiliki bilah yang banyak bambunya. Kokoprak ini bilahnya satu dan kemudian memakai bilah bambu yang tengah sebagai tiang dan kemudian digoyangkan sehingga menghasilkan suara yang keras dan lebih bass dibanding kekeprak gitu. Nah, ini permainan yang dilakukan oleh anak-anak sama seperti kekeprak untuk mengusir binatang-binatang yang mengganggu padinya atau mengganggu tanamannya dan membantu orang tua dalam menjaga hal tersebut. Nah, mengusir binatang buas juga untuk mengusir binatang-binatang yang memang mengganggu tanamannya. Nah, sekarang dimainkan dibarengi dengan keprak dan kokoprak juga, dengan kekeprak dan keprak juga, sehingga menghasilkan bunyi-bunyi yang bersamaan. Biasanya mereka akan bernyanyi bersama di saung atau bangunan di tengah sawah ataupun bangunan di kebun untuk mengusir rasa sepi mereka. Kokoprak dibuat dari bambu yang berbeda dengan bambu yang digunakan pada kekeprak yang bilahnya kecil. Tentu ini membutuhkan bilah yang sangat besar. Kalau menggunakan bambu tali juga itu tentu bilah yang besar, atau menggunakan bambu yang lain, bambu pitung dan yang lainnya, itu menggunakan bilah-bilah yang besar. Bentuknya sama, membagi dua sehingga akan terjadi getaran antar dua bilah tersebut dan kemudian menjadi suara yang sangat keras dan sifatnya lebih besar gitu. Itulah kokoprak. Jadi berbeda antara permainan keprak, kekeprak dan kokoprak. Kokoprak itu bilah besar dan kemudian akan bersuara sangat besar pula gitu. Tidak seramai kekeprak yang bunyinya akan prak-prak-prak-prak gitu, tapi ini lebih koprok-koprok-koprok, maka dinamakan kokoprak. Kokoprak sampai sekarang masih ada dimainkan, terutama di masyarakat-masyarakat adat, wilayah-wilayah pedesaan. Sama fungsinya masih untuk anak-anak pada saat membantu orang tuanya mengusir binatang, ataupun juga digunakan ketika mereka menginginkan suara-suara yang dimainkan oleh anak pada saat bermain bersama anak-anak yang lain. Nah, kokoprak merupakan bentuk kreativitas anak-anak di masyarakat Sunda ini ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan, membantu orang tuanya mengusir rasa sepi dan kemudian menghasilkan rasa senang bersama teman-teman yang lainnya.